Nabi Lut kata, kenapa engkau ni pergi cari jantan dengan jantan? Kalau kau orang nak, aku ada anak aku, kau kahwinlah buat elok-elok. Nampak? Di sini mereka guna hujah. Nampak? Nabi Lut kata, kahwinlah dengan anak aku. Kenapa Nabi Lut nak kahwinkan dengan orang peliwat? Tidakkah dia akan dilewat juga oleh suami dia? Menunjukkan bahawa dilewat atau melewat isteri itu dibenarkan dalam Islam. Oi tuan-tuan, kalau dengar cerita macam itu, yang mana yang tak mengaji tu tuan? Oh, boleh. Sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Hari ni orang guna kepala otak nak buat satu-satu benda, nak menghalalkan satu benda yang haram. Dia guna kepala otak dia. Dia tak nak refer ulama, dia tak nak kaji tafsir, dia tak nak kaji hadis. Setiap ayat Quran tadi ada huraiannya daripada hadisnya. Maka hadislah yang menerangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم. Makasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Rahimah, seterusnya juga pegawai surau, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah dipetik daripada Suratul Kahfi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 Suratul Kahfi, yang selalu dekat-dekat kita nak baca dalam Suratul Kahfi ni, orang tua-tua kita dulu selalu duk baca wal yatalattaf tu sebelum ayat itulah, surah yang ke-18 ayat yang ke-18. Allah Taala sebut wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud, dan kamu menyangka bahawa mereka itu sedang tidur. Ayqaza, tidur lena. Mereka itu sedang berjaga. Watahsabuhum ayqaza wa hum ruqud, bahkan mereka tidur. Kamu sangka bahawa mereka itu berjaga sedangkan ashabul kahfi itu sedang tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal syimal, dan kami kalihkan badan mereka sekejap ke arah kiri, sekejap ke arah kanan, sekejap ke arah kiri. Dan pula kata Allah, wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, dan anjing mereka itu pula terjulur dua kakinya di hadapan gua. Dan kalaulah kamu tengok keadaan mereka pada masa itu, maka kamu akan menimbulkan perasaan gerun segerun-gerunnya kepada mereka. Ayat ini menceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada Raja Dikyanus yang zalim, yang memaksa mereka menyembah berhala. Dan mereka nak menyelamatkan akidah mereka, maka mereka pun menyembunyikan diri mereka di dalam sebuah gua. Gua yang besar dipanggil Kahfi. Gua yang kecil dipanggil Ghar. Ghar ni gua kecil. Ni belakang tuan-tuan ni dipanggil Ghar. Orang kita panggil mihrab. Tapi kalau ikut saiz dia, nama dia Ghar. Boleh muat 3-4 orang, 2 orang je. Sebab tu bila kita naik gua sur, bukit sur misalnya, maka kita akan nampak gua Rasulullah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu dipanggil Ghar. Dia kecil. Yang besar macam surau kita ni, baru nama dia Kahfi. Jadi gua tempurung, gua kelam, gua niah yang besar-besar tu, nama dia Kahfi. Yang kecil macam belakang saya ni, ini tak dipanggil Kahfi, ini dipanggil Ghar. Maksudnya serupa gua, tapi saiz berbeza. Jadi pemuda-pemuda Kahfi ni
dalam perjalanan menyelamatkan diri setelah diberikan tempoh. Kamu diberi tempoh. Sama ada nak ditangkap, dihukum, atau kamu menyembah berhala. Maka nak menyelamatkan iman, mereka pun kata kita kena pindah. Kalau tidak, kita ni kena sembah tokong ni tak pasal. Dalam perjalanan mereka untuk berpindah itu, terserempak dengan seorang penggembala kambing. Dan penggembala kambing ini memelihara seekor anjing untuk menjaga kambingnya. Maka penggembala tadi tanya, "Engkau orang nak ke mana ni? Kami nak tinggalkan negeri ini sebab negeri ini raja dia suruh kami sembah tokong, sembah berhala. Kalau kami tinggal lagi, rosak iman kami." Maka kata penggembala tadi, "Ikut. Aku pun nak ikut juga. Aku nak jaga iman." Maka dengan anjing-anjing tu pun dibawa sekali. Nak bagi tahu apa pada kita? Bukan Ashabul Kahfi tu bela anjing. Sebab hari ni ada orang yang membela anjing, mengharuskan dia tu bela anjing. Dia kata Ashabul Kahfi bela anjing. Faham cerita betul-betul. Ashabul Kahfi jumpa orang menggembala kambing yang menjaga, yang ada anjing, yang anjing itu menjaga kambing-kambing dia. Bukan Ashabul Kahfi bela anjing. Nak sebut bodoh tak boleh dalam masjid. Jadi dibawanya sekali. Sebab itu dalam mazhab kita tidak salah membela anjing jika menjaga kebun, menjaga ternakan. Tetapi kalau dimasuknya dalam rumah, dibelai, dicium, dikucuk, itu haram. Jadi jangan dikiaskan pula, "Eh, Ashabul Kahfi bela anjing apa?" kata dia. Hai, mengaji tak nak masalah dia. Dia suka buat tafsiran dia sendiri. Hari ni ada orang yang buat tafsiran kot suka dia je. Dia kata apa? Islam tidak melarang suami melewat isterinya. Ah, sudah. Mana pula engkau datang ni? Eh, dia kata buka surah kisah Nabi Lut. Nabi Lut ada anak-anak perempuan. Tiba-tiba orang-orang homoseks, orang-orang laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Minta laki-laki yang handsome-handsome yang datang ke rumah Nabi Lut. Rupanya malaikat menyerupai manusia. Bila mereka tengok malaikat yang segak ni datang, mereka pun pergi rumah Nabi Lut. "Hey Lut, serahkan laki-laki itu pada kami. Itu ayam kampung baru nampaknya," kata dia. "Kita orang berselera dengan dia." Nabi Lut dah berubah muka dia. Malu dia pada tetamu dia. Orang negeri minta laki-laki untuk dijadikan sebagai lewat. Nabi Lut kata, "Kenapa engkau ni pergi cari jantan dengan jantan? Kalau kau orang nak, aku ada anak aku. Kau kahwinlah, buat elok-elok." Ah, nampak? Di sini mereka guna hujah. Nampak? Nabi Lut kata, "Kahwinlah dengan anak aku." Kenapa Nabi Lut nak kahwinkan dengan orang pelewat? Tidakkah dia akan dilewat juga oleh suami dia? Ah, menunjukkan bahawa dilewat atau melewat isteri itu dibenarkan dalam Islam. Oi, tuan-tuan, kalau dengar cerita macam itu, yang mana yang tak mengaji tu, tuan? Oh, boleh. Sebab tu kita kena mengaji sungguh-sungguh. Hari ni orang guna kepala otak nak buat satu-satu benda, nak menghalalkan satu benda yang haram, dia guna kepala otak dia. Dia tak nak refer ulama, dia tak nak kaji tafsir, dia tak nak kaji hadis. Setiap ayat Quran tadi ada huraiannya daripada hadisnya. Maka hadislah yang menerangkan lewat sama ada lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan adalah tidak dibenarkan. Baik kepada orang lain ataupun isteri sendiri. Tapi hari ini tuan-tuan, ajarannya dah masuk. Saya baca dalam Facebook tadi, dia kata boleh apa? Dia ambil kisah Nabi Lut pula dalam surah Hud tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita apa pada tuan-tuan? Allah maha bijaksana. Bila sampai di dalam gua, maka mereka pun tidur. 309 tahun mereka tidur di dalam gua tersebut. Allah Taala sebut dalam surah dalam suratul Kahfi bagaimana mereka itu tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Tidurlah di situ, kemudian baru dibangkitkan selepas itu.
Jadi tuan-tuan, dalam ayat tadi 18 tadi Allah Taala sebut apa? Wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal syimal. Semasa mereka tidur selama 300 tahun itu, dibalikkan badan mereka kejap belah kanan, kejap badan mereka pergi belah kiri. Ulama bincang, di antaranya Ibnu Abbas. Dia kata, kenapa waktu mereka tidur dibalik kanan, dibalik kiri badan? Kenapa? Supaya memastikan badan mereka itu darahnya mengalir dengan baik. Kalaulah 300 tahun tuan-tuan badan tak bergerak, apa jadi pada darah? Apa jadi pada tubuh? Apa jadi pada badan kita duduk di atas tanah selama 300 tahun tak bergerak? Rumput akan makan dia, tanah akan makan kulit dia, rosak badan dia. Allah Maha Bijaksana, dia berkalihkan belah kanan, dia kalihkan belah kiri supaya badan orang yang tidur dalam gua tadi, walaupun tidur 309 tahun, tetapi badannya molek, badan dia elok. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala kata anjing tu pula duduk menjulur di kaki gua dengan garang muka dia, siapa yang lalu tak teringin nak masuk sebab takutnya kepada kedudukan wajah mereka, kedudukan anjing tu menakutkan orang. Lama-lama tuan-tuan 300 tahun tak ada siapa kacau mereka tidur dalam gua tadi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan kisah Ashabul Kahfi ni? Saya nak sebut pada tuan-tuan, takut pada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, jaga Allah, yang lain-lainnya serahkan kepada Allah. Cukup. Ulang balik. Bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, yakin kepada Allah, yang lain-lainnya urusan kita serahkan pada Allah. Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Siapa yang nak jaga mereka 309 tahun tidur, lipas pun tak masuk dalam telinga, semut pun tak masuk dalam telinga Ashabul Kahfi, binatang ular pun tak patuk dia orang padahal duduk dalam gua. Kita di Malaysia ni tiap-tiap minggu cerita ular tu dong selah, besar-besar pula tu, panjang-panjang gila kata dia. Bayangkan tuan-tuan, dalam gua itu kan tempat kala jengking. Dalam gua itu kan tempat lipan. Dalam gua itu kan tempat ular. Tak dipatuk 300 tahun. Tuan-tuan, orang tak terniat pun nak masuk dalam gua 300 tahun. Dan raja itu mengutuskan tenteranya, cari anak-anak muda ni, mana pergi? Seorang pun tak jumpa tuan-tuan. Akhirnya mereka selamat, diselamatkan oleh Allah. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sebut kepada kita. Takut apa kita pada dunia ni tuan-tuan? Takut apa kita pada masalah dunia? Takut apa kita dalam urusan dunia? Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga segala-galanya. Allah jaga kita, Allah jaga iman kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita. Bukan setakat diri kita Allah jaga, negeri kita pun Allah jaga kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Negara pun Allah jaga tuan-tuan kalau penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab tu malam ni saya nak ceramah pendek ya. Saya nak pergi ke Bernama TV malam ni, ada siaran langsung pukul 10 malam. Sangat penting isu malam ni, bercakap soal pembangunan tahfiz di Malaysia. Mereka tanya saya, ustaz nak apa untuk tahfiz di Malaysia? Tolong suarakan. Sejam dia orang bagi kat saya. Saya berlasah malam ni tentang. Jadi habis awal sikit balik rumah, buka Astro 502 Bernama TV. Saya cokok di sebab tu lagi. Sebab tu malam ni tuan-tuan saya minta ganti ustaz lain. Sebab pendek tak dapat. Saya nak ganti tuan-tuan dengan pembantu saya, Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Dan saya akan bagi tarikh lain untuk ganti. Tuan-tuan tak nak, tuan-tuan nak juga maghrib. Tak apalah, 40 minit cukup tuan-tuan. Saya nak bawa pada tuan-tuan Ustaz Azhar Latif dan Ijam Medicine. Tika begini mencari-cari, dia sekarang sedang menuntut di sekolah saya. Saya panggil rokes-rokes ni yang duk jaduk janggut berjubah berserban ni. Dulu rokes, sekarang jadi penceramah. Saya kata, sampai bila hangpa ni nak berceramah? Kamu ni nak berceramah, cerita pengalaman dulu-dulu. Pergi belajar ilmu, tuntut ilmu.
Bila dah ada ilmu, baru boleh cakap dalam masjid, dalam surau. Di Padang, jangan duk cakap tentang pengalaman dulu-dulu aja. Sampai bila? Tuan-tuan, dia orang sahut cabaran saya. Dia orang kena belajar satu hari satu hadis hafaz. Dan dalam tempoh 6 bulan kena hafaz 3 juzuk surah Al-Baqarah. Dan setiap hari belajar bahasa Arab dan hadis fiqah. Fiqah setiap hari selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun saya hantar mereka untuk ambil periksa tauliah, mengajar. Lepas tu ceramah lah. Jadi tuan-tuan, insyaAllah sekarang yang ada artis laki-laki. Saya minta pula artis perempuan pula. Ya, sekarang semua dah bertudung ni. Ya, bila dah tudung buat ceramah pula dah. Baru pakai tudung 2 minggu pergi mengajar pada makcik yang dah pakai tudung 40 tahun. Yang makcik tu pun cokong dengar tu. Di mana ilmunya? Kita bercakap soal ilmu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya nak cakap pada tuan-tuan bagaimana Allah menjaga kita. Sebab itu satu benda yang saya nak ajak pada tuan-tuan, mari kita mencari redha Allah. Bila kita mencari redha Allah, maka Allah akan redha pada kita. Apa makna redha ustaz? Redha maknanya sayang. Redha maknanya suka. Redha maknanya kasih. Kita mencari, biar Allah sayang kita, biar Allah cinta pada kita, biar Allah kasih pada kita. Bagaimana nak dapat Allah kasih pada kita, redha pada kita? Jawapan dia yang pertama, apa yang Allah bagi, terima. Jangan komplain, jangan kutuk, jangan tak suka. Nombor satu, apa yang Allah bagi, suka. Allah bagi hidung kembang, alhamdulillah. Berapa ramai yang tak suka hidung kembang? Benci hidung. Dioperatnya hidung. Bagaimana Allah nak jaga kamu? Kamu menganggap apa yang Allah bagi tak cantik? Salah. Salah tuan-tuan. Ada orang yang malu dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Oh, tak suka ni bulu kening ni. Tak, ditarah sana, ditarah sini. Ambil pisau belik, buat potong tengah-tengah ni pula. Apa sebab kau buat macam itu? Lain kalau benda itu menjadikan kita tak boleh baca Quran. Lain kalau benda itu menjadikan kita tak boleh ibadat, mulut terbelah. Maka bolehlah dicantumkan balik supaya boleh bercakap dan boleh baca Quran, boleh sembahyang. Kepala tersangkut, nama dia kembar siam. Ketandas berdua, jalan berdua, main bola berdua kan payah. Engkau operate lah supaya berpisah, yang tu tak jadi salah. Ni yang elok-elok tapi kau saja nak ubah. Maknanya kau tak terima pemberian Tuhan. Bila kita nak dapat kasih sayang Tuhan kalau kita tak suka dengan apa yang Tuhan bagi? Suka dengan apa yang Tuhan bagi, pakai. Tuan-tuan, baju saya ni orang bagi. Saya pergi ke Langkawi. Saya duduk kat satu hotel tu. Duk tunggu mereka jemput saya. Duk cokong kat lobi tu. Tiba-tiba toki kedai tu datang. Datuk, saya hadiah, pakailah ceramah. Boleh lah. Saya pun tak ada baju lagi. Orang saya kata, buat pelik dengan baju. Orang bagi. Syukur pada Allah. Saat lagi tuan-tuan, kalau mereka bagi saya pakai baju ni masuk TV, saya pakai. Saya pakai. Kalau penerbit tu bagilah. Selalu macam ni, dia tak bagi. Enggak selalunya lah dia tak bagi. Tapi malam ni saya nak try juga nak pakai. Kalaulah tuan dia tengok, ya Allah leha, baju yang abang bagi tu. Agak-agak apa dia rasa tuan-tuan? Oh, dia bangga kembang lah. Ustaz Kazim pakai baju aku. Bulan depan tuan-tuan 10 lagi. Serupa pattern ni sampai. Sebab kita pakai. Itulah nama dia bersyukur. Bersyukur maknanya ialah meredai, menyukai apa benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Termasuk apa? Allah bagi pada kita isteri kita. Allah bagi pada kita suami kita. Orang tanya pada saya, ustaz, macam mana nak menimbulkan perasaan sayang pada suami ustaz? Makcik tak tahulah ustaz tengok muka dia, tak tahulah ustaz. Oi. Makcik kena ingat, siapa yang menjodohkan makcik dengan dia? Mak makcik lah, arwah lah mak makcik tu. Bukan, yang menjodohkan Allah. Allah yang bagi jodoh. Dalam banyak-banyak laki-laki di Malaysia ni makcik, Bangla ada, Myanmar ada, Nepal ada. Tiba-tiba Allah pilih ni, Abang Bidin.
orang bentong jadi suami makcik. Bila makcik faham betul-betul ini Allah yang jodohkan, aku jaga abang sebab Allah jodohkan. Allah yang jodohkan isteri kita dengan kita. Jaga elok-elok. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bila jaga elok-elok apa yang Allah bagi, suka elok-elok apa yang Allah bagi, lain-lain tuan-tuan serahkan pada Allah. Allah akan jaga macam mana Allah Ta'ala jaga Ashabul Kahfi tadi. Mereka tak bawa makanan, mereka tak bawa pakaian, mereka tak bawa kad kredit. Mereka tak bawa bekal duduk dalam gua. Waktu makan, mereka tidur. Waktu tidur, mereka makan. Tak juga. Waktu tidur, tidur. Tak ada makan, tak ada minum. Siapa yang kenyangkan, siapa yang jaga jantung mereka, siapa yang jaga darah mereka. Subhanallah, jawapan di Allah. Sebab apa yang Allah jaga macam itu? Sebab mereka menjaga amanah Allah, menjaga iman dan menjaga tauhid. Jadi kalau kita jaga dua benda ni tuan-tuan dalam keluarga kita, Allah jaga. Yang lain kita susah hati apa? Semayang kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, aurat kita jaga, amalan kita jaga, segala-galanya kita jaga. Tuan-tuan tak payah susah hati, Allah akan jaga harta kita. Masalah kita sekarang tuan-tuan, kita hanya jaga diri kita tapi kita terlupa yang selepas tu. Allah kata qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Banyak orang dia hanya jaga diri dia. Janji ku sembahyang subuh, anak bujang ku tak sembahyang ke sembahyang, dia punya pasal. Janji aku baca Quran, anak aku boleh baca ke tak boleh baca ke, tu dia pandai-pandai dia. Janji aku tutup aurat, anak dara aku nak tutup tak tutup, tu dia punya pasal. Dia besar panjang dah, dia boleh fikir. Salah tu makcik. Allah kata jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Subhanallah. Dia tak kata, Allah tak kata jagalah pencuri. Jagalah pencuri daripada mencuri rumah kamu. Dia tak sebut. Jagalah perompak daripada merompak kamu. Dia tak kata pada kita pun, jagalah pembunuh daripada membunuh kamu. Tak ada pun ayat Quran kata macam itu. Yang Allah Ta'ala kata, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kenapa diri dan keluarga? Ni dua benda ni. Tuan-tuan, dalam kepiah saya ni ada rambut. Dalam kepiah tuan-tuan tu pun ada rambut juga, walaupun ada yang tak ada. No, makcik-makcik yang pakai telekung tu semua ada rambut. Apa makna diri? Diri maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu diri. Allah kata jaga seluruh badan, jangan bagi masuk neraka. Sebab yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perompak. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan pembunuh. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perogol. Yang menyebabkan kita masuk neraka ialah diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang masuk neraka sebab rambut dia. Rambut dia tak bertutup. Menggerbang siang malam duduk keluar rumah tak tutup-tutup. Dengan sebab itu dihumban dalam neraka. Ada orang yang dihumban dalam neraka sebab mata. Mata duduk tengok maksiat, mata duduk tengok haram. Ada kerana lidah mengumpat, mengadu domba, menghasut, memfitnah. Sebab itu Allah Ta'ala kata, kena jaga diri kita. Tapi hari ini, kita jarang kata diri kita, yang kita kata orang. Orang. Kita semayang, kita kata tu imam. Baca ayat panjang-panjang. Bodoh. Tak tahu, orang sikit lutut. Nampak. Bila tu imam baca ayat pendek, baca pendek-pendek. Petihah, mata sebab nak habis. Celaka tu. Pendek salah, panjang pun salah. Yang itu banyak orang kata. Tengok apa benda dalam Facebook, kata ke orang. Kenapa kita tak mengata pada diri kita sendiri, sedangkan diri kita lah yang menyebabkan kita masuk neraka. Bukan orang yang rogol kita menyebabkan kita masuk neraka. Makcik-makcik kena rogol, dia masuk neraka. Malaikat tanya, kenapa masuk neraka makcik? Makcik kena rogol, tu masuk neraka. Ya ke? Tak, makcik masuk neraka sebab makcik tak semayang. Kita masuk neraka sebab kita tak puasa.
kita masuk neraka sebab apa? Sebab yang kedua tu, wa ahlikum, kita tak jaga keluarga kita. Kita tak jaga. Tak jaga anak, tak jaga suami, tak jaga isteri, tak jaga bapa, tak jaga mak. Tak jaga kaum keluarga. Anak tak semayang, kita tak peduli. Suami kita pun, aduh, tak tahu nak cakap lah. Isteri kita macam ni pun kita diam saja. Anak kita buat balik jantan pun kita tak marah. Bila tanya siapa tu, Din? Tunang dia. Dia nak bincang lah tu, nak kat nikah di mana. Biarlah dia orang, tak saya tak campur, Ustaz. Habis bincang naik motor keluar balik, ke mana pula dia orang tu, Din? Ah, itu ke Maidin lah tu. Kamu tak larang ke? Bukannya laki bini, Din? Biarlah, dah besar panjang dia. Jom kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak, maknanya itu yang menyebabkan kita jadi susah, tuan-tuan. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan tadi, nombor satu, jom kita buat satu benda yang Allah redha. Walaupun manusia tak redha. Walaupun anak marah kita, suami marah kita, isteri marah kita, tetapi Allah tak marah kepada kita. Allah jaga kita, Allah sayang kita. Yang lain-lain itu tuan-tuan serah pada Allah. Saya bercakap ni pun tuan-tuan, cakap. Saya sekarang duk latih budak-budak dekat TV3 ni. Budak-budak da'i, pendakwah Nusantara. Setiap hari Ahad. Hari Ahad pukul 9 malam, TV3, tuan-tuan tengok. Ada muka saya tu duduk atas kerusi cokong. Kau cakap apa pun, duduk bodoh tengok budak-budak tu. Okay, pukul 9 malam. Saya duduk latih, tadi saya latih dia orang berjam-jam. Saya cakap, sebab reporter tanya saya, Ustaz melatih penceramah-penceramah muda ni bertahun-tahun. Daripada Astro saya latih, TV1 saya latih, sekarang TV3 saya latih. Dulu saya latih pencetus ummah Astro. Lepas tu adik-adikku, lepas tu Astro balik. Sekarang TV3 dah 3 musim. Mereka tanya pada saya, Ustaz tak takut ke nanti bila dah banyak penceramah muda lahir, penceramah-penceramah senior macam Ustaz orang dah tak jemput? Saya jawab, Alhamdulillah. Memang saya nak ramai penceramah pun sebab boleh tolong saya berceramah. Saya tak larat lah. Ustaz-ustaz yang ada ni pun letih lah. Tadi Tuan Nazir tanya, bulan 8 penuh tak? Jangan kata bulan 8, bulan 9 penuh lah. Bulan 10 pun dah penuh lah. Kalaulah makin banyak penceramah, makin bagus. Ringan kerja saya tuan-tuan. Sampai sakit jantung, oh ceramah tuan-tuan tahu tak? Ha, bayangkan, sakit jantung, ubat tak makan, kencing manis naik. Tak naik macam mana, jumpa durian makan. Memang naik lah kencing manis. Lagi banyak, lagi bagus, saya cakap. Sebab kita ni dakwah. Dakwah ni bukan setakat jadi penceramah aja, macam-macam boleh berdakwah. Saya cakap pada tuan-tuan, dakwahlah. Kerana Allah, jangan cari redha manusia. Benda ni saya cakap dalam majalah Solusi, tuan-tuan boleh beli bulan depan. Khas dia temu ramah masalah ni je. Sepanjang Ustaz Kazim berdakwah 27 tahun jadi penceramah ni, apa benda yang tak suka, pengalaman paling pahit Ustaz Kazim? Saya kata paling pahit banyak. Yang paling pahit saya pernah jumpa, saya minum kopi tak ada gula. Loh, pahit sungguh. Dia tangkap kepala. Tuan-tuan, saya cakap dekat dia, pengalaman saya kena santau 4 kali. Okay, saya hilang ingatan saya. Saya tak boleh baca Quran. Siang kata malam, malam kata siang. Anak saya lupa nama, tak ingat nama. Pengalaman. Saya makan nasi, nasi saya jadi ulat. Bukan seronok. Jadi tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok lah. Okay, tak seronok saya kata. Saya kena operate 4 kali. Dibuka perut saya ni. Sebab bila buat MRI, okay, nampak satu benda dalam perut. Doktor kata kena buang. Tak buang jadi macam-macam. Buka tuan-tuan. Lagi buka lagi tak ada. Lagi korek lagi tak ada. Lelah tutup. Dah 2-3 hari baru doktor datang. Encik ustaz lah. Kita sudah buka. Tapi bila kita buka, kita tak jumpa apa yang kita tengok hari itu.
Jadi kita sudah mesyuarat, kita mau buka lagi sekali. Saya kata tak payah menyusahkan saya je. Oh sakit tuan-tuan. Sebab tu di antara nikmat yang paling besar ialah boleh berak, boleh kencing. Tuan-tuan jangan lupa tu. Boleh buang air tu nikmat tu. Saya tak boleh kencing 30 hari tuan-tuan. Tebuk sini ni, tebuk sini, tebuk sini. Dia bawa air kencing beg ni. Bila cek, pasal apa tak boleh kencing? Tak tahu. Lah, duk teriak, sakit lah. Ya Allah, ya Allah, sakit. Ui, tuan-tuan bila main Ustaz Syarhan. Dia kata, kenapa lambat beritahu anak? Entah, ni kena sihir. Saya kata, nak buat macam mana? Dah tak boleh kencing. Dia pun tolak pergi hospital. Main ke doktor, dia tebuk terik. Ya Allah. Saya cakap dekat dia, orang cekak saya. Saya ceramah di satu tempat, orang cekak saya. Sebab saya mulut jahat. Ceramah Maulidur Rasul di surau, buat dalam surau. 80% perempuan, 20% laki-laki. Duk menyandar kat dinding. Yang perempuan, saya kata, kenapa yang perempuan ramai ni, laki-laki tak ada. Kampung ni janda semua ke? Dia tanya. Ah, mulut jahat tuan-tuan. Habis-habis ceramah, dia cekak saya tuan-tuan. 6 jahanam cekak baju saya. Dulu saya ceramah tahun 94, saya naik Mitsubishi Galen Sigma, lampu 4 segi 2 tu. Satu lagi Galen biasa, saya Galen Sigma 4 segi 2. Oh dengan bangga pergi ceramah tuan-tuan. Tengah-tengah ceramah exhaust jatuh tengah jalan. Jenis kereta lama tuan, 70-an punya kereta. Tuan-tuan, dia ambil siling, dia ambil paku, dia garis kereta saya. Garis kereta. Itu belum masuk lagi, bawa cuka. Ustaz Kazim mana Ustaz Kazim? Ada lawa mah? Boleh jumpa dia? Boleh? Main cuka getah, tuan-tuan. Bukan cuka makan, cuka getah. Saya main nak simbah cuka Ustaz. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, simbah. Nak kata apa? Simbah je lah. Tapi sebelum simbah, saya nak tahulah sebab apa saya nak kena simbah. Tuan-tuan, orang nak bunuh. Lompat pagar, bunuh. Adakah saya berhenti berdakwah? Adakah saya takut berdakwah? Tak. Selagi mana saya cakap benda yang betul, selagi mana saya cakap benda yang hak. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah walaupun manusia benci. Janji Allah suka. Akhirnya Allah jaga, tuan-tuan. Apa yang orang tak kata pada saya? Ustaz babi, ustaz khinzir, macai, makan dedak, semuanya ada. Macam-macam orang kutuk dalam Facebook, macam-macam orang hentam. Ustaz Kazim ni UMNO. Masa bila saya UMNO? Eh, ustaz baik dengan orang UMNO. Ustaz orang UMNO lah. Saya juga baik dengan orang asli. Adakah saya orang asli? Bulan Ramadan yang lepas, saya ceramah berkata orang asli. Hey, Ustaz Ghazi orang asli. Kenapa? Dia baik dengan orang asli. Bulan lepas, minggu lepas, saya ceramah di Daro. Daro di Dalat. Dekat Mukah, Sarawak. Yang datang tuan-tuan, Iban. Adakah saya orang Iban? Saya pergi ceramah kat rumah panjang tu. Ustaz Ghazi orang Iban. Dia pergi baik dengan orang Iban. Ni mentaliti dia. Saya tak peduli tuan-tuan, saya faham satu aja. Kita cari redha Allah. Orang yang kutuk kita, tak tahulah dia pergi mana. Kita tetap berada pada landasan kita. Allah jaga. Sebab itu saya nak cakap pada tuan-tuan, jom kita cari redha Allah. Redha Allah dalam keluarga. Yang pertama saya cakap, apa yang Allah bagi, redha. Allah bagi anak cacat pun redha. Allah bagi anak sempurna pun redha. Redha lah dengan itu. Jangan bantah-bantah. Nombor dua, bagaimana nak dapat redha Allah? Redha pada benda yang Allah tidak bagi. Redha pada benda yang Allah tidak bagi. Ada tiga orang perempuan, anak dara jumpa saya 2 minggu lepas. Dia kata, Ustaz nak tanya satu soalan. Kenapa kita orang bertiga susah sangat dapat jodoh? Orang lain kahwin, kenapa kami tak ada jodoh? Oh, berapa umur akak? 28. Dia 30. Yang hujung 28. Oh, akak kerja apa? Kita orang tiga-tiga lecturer.
Oh, sebab itulah orang lelaki-lelaki ni macam saya ni orang kampung kan, saya takut pada akak-akak yang ada jawatan. Memang kalau macam kami orang lelaki-lelaki dengar cerita lecturer, doktor ke apa, memang kami takut. Tambah lecturer lagi kami takut. Confirm kalau kahwin kami kena lecture. Memang kami tak berani kak. Dia jawab, kita orang tak kisah ustaz. Janji baik je ustaz. Janji semayang je ustaz. Saya cakap memang akak bertiga tak kisah. Tapi berapa banyak mak bapak yang kisah. Berapa banyak anak-anak yang kerja besar, bila datang orang Minang, mak yang lebih-lebih. Apa kerja budak tu abang? Katanya kera ni. Kera ni. Ha, nampak tuan-tuan? Lambat pula kera dengan ni tu. Ada saktah pula di situ tuan-tuan. Kera ni nak Minang anak kita doktor. Tak nak lah abang, kata dia. Doktor kena pilih doktor. Ha, simpanlah anak kau 40 tahun tak kahwin lagi. Dia ngada-ngada tuan-tuan. Dia dah lepas, dah ada anak, dah ada suami. Clear lah anak kita ni. Kesian ke anak? Saya tak kisah ustaz dia kera ni ke, kera tu ke, saya tak kisah. Memang saya cakap masa dia Minang anak saya cakap boleh, kami terima. Bila dia tanya hantaran, kami cakap RM40,000. Memanglah kak terima, tu namanya tak terima. Terima dalam tak terima. Dia gaji RM1,200 kak, gaji minima tu kak. Nak suruh kumpul RM40,000 bersamaan 40 tahun kak. 40 bulan tu kak. Makan Maggi tau. Elok kahwin kanser tau. Nombor dua akak. Nombor dua saya cakap. Akak sabar. Akak reda. Mungkin Allah Ta'ala sedang simpan kepada akak seorang suami yang sangat baik, yang mana suami itu dalam proses pembikinan untuk menjadi lelaki. Mungkin lelaki-lelaki itu umurnya baru 10 tahun sekarang. Biar betul ustaz? Iya. Sekarang orang perempuan 71, suaminya 16 tahun. Opah, siapalah 16 tahun tu opah? Opah umur 71, suami dia 16 tahun. Dulu opah ni pakai tudung bawak, tudung apa ni, tudung labuh tapi surau. Telekung 24 jam. Sesekata kahwin dengan anak teruna 16 tahun, shawl sekarang ni. Tudung siakap dia pakai sekarang ni. Mungkin Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Dia sedang simpan pada akak satu suami yang sekarang ni sedang sibuk menjaga isterinya yang sedang sakit kanser. Isterinya 4 tahun sakit kanser. Suami ni jaga isterinya. Satu hari isterinya meninggal. Sekarang suami itu duda. Allah nak jodohkan akak dengan duda ni. Mana kita tahu akak seorang duda yang sangat baik, kita tak tahu. Bila saya cakap macam itu, ya Allah, kenapa tak ada orang yang nasihat kami macam itu, kata dia. Ah, sudah tuan-tuan, menangislah pula. Saya ni pantang tengok orang nangis, saya pun nak nangis juga. Yang keempat, akak ada mak tak? Ada? Ada bapa tak? Ada? Allah nak bagi akak dapat pahala sebanyak-banyaknya dengan bela mak bapa, jaga mak bapa, redalah akak. Sebab berapa banyak orang yang bila kahwin terus tinggal mak bapak. Tak tengok mak bapak, menyusahkan mak bapak, tak peduli pada mak bapak. Sekarang ni akak tak kahwin, akak ada masa banyak bela mak bapak, redalah. Dengan Allah tak bagi jodoh pada akak sekarang, reda. Sebab berapa banyak hari ni sesak kata lepas-lepas kahwin, raya pun tak nak balik rumah mak. Jangan kata raya, puasa, buka puasa pun 30 hari Allah bagi. Semalam pun tak buka puasa dengan mak. Sibuk buffet. Sibuk buka puasa di luar. Mak tu makan buka puasa di masjid. Buffet di masjid je mak tu. Tapi dia makan hebat. Sampai hari raya tuan-tuan tak balik kampung. Suami cakap, kita ke London. Kita beraya di London. Ada yang beraya di Legoland. 3 hari raya cuti duduk Legoland. Bila jumpa dengan saya tuan-tuan, satu orang Kedah. Nak ke mana buat raya-raya ni? Cik, kami nak pergi Legoland ustaz. Tak balik kampung. Payahlah ustaz, adik-beradik ramai kan. Bilik tak cukup. Anak saya pun 5 orang, anak abang pun 5 orang. Rumah biasa lah ustaz, tak selesa budak-budak kan. Lepas raya lah saya balik.
Saya kata, bang, Legoland tu tak ke mana, bang. Tapi mak abang anytime boleh mati. Bapa abang anytime boleh mati. Dan kalau mati mereka ni, abang takkan dapat lagi dah mak bapak. Kalau Legoland kena let go, dia ada Disneyland. Dia ada Thailand, Cameron Highland, Genting Highland, berapa banyak land. Tapi kalau mak mati, tak ada, bang. Kalau saya lah jadi abang, saya balik, bang. Dia dengar cakap saya, tuan-tuan, dia balik. Pukul 4 pagi sampai. Mak, oh mak. Assalamualaikum. Mak, oh mak. Jiran buka tingkap. Mak kamu tak ada, dia ke Legoland. Ah, sudah, tuan-tuan. Inilah Mak Miss Ali namanya, tuan-tuan. Jadi yang kelima saya cakap pada akak tadi, tiga orang ni saya cakap, akak-akak, bukan semua isteri dapat pahala bila kahwin. Akak bersyukurlah tak kahwin. Buat masa ini, sekurang-kurangnya akak tak ada dosa dengan sebab akak berkahwin. Berapa banyak isteri yang dapat dosa bila kahwin. Tengking suami, engkar suami, jokah suami, nusyus. Akak sekarang tak ada dosa apa, akak? Bersyukurlah. Di mana pun kedudukan kita sekarang, bersyukurlah. Itulah dipanggil sebagai redha. Saya redha, tuan-tuan. Allah bagi sakit. Sabar waktu ujian, sabar waktu sakit, redha lepas sakit. Bila sabar dan redha, Allah Ta'ala akan bagi macam-macam. Tok Ustaz duk kata, ni aku sakit ni pasal dia. Aku sakit ni aku tolong dia lah. Aku sakit jatuh motor ni, aku jatuh motor pasal nak ambil dia lah. Aku tolong pergi ambil kasut dia tu lah, aku jatuhlah longkang. Dia punya pasal lah. Jangan cakap macam tu. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Saya, tuan-tuan, bila saya sakit jantung hari tu, saya relax, redha. Kalau nak mati pun, matilah ya Allah. Redha ya Allah. Allah bagi nyawa lagi, alhamdulillah. Sambung lagi dakwah. Tuhan bagi macam-macam waktu sakit. Sabar aja dulu. Bila jantung tersumbat, tuan-tuan, kena buat serta-merta. 100% tersumbat. Masuk saja bilik pembedahan. Masuk saja bilik, tuan-tuan. Allah kata doktor, tiba-tiba doktor cakap, tak apa, ada orang sedekah pada Datuk untuk masukkan spring dalam badan Datuk. Dia patutnya buat hari ini, tapi dia bagi spring tu pada Datuk. Datuk lebih perlukan daripada dia. Sampai sekarang saya pun tak tahu siapa yang bagi spring tu, tuan-tuan. Saya tak tahu, kalau saya nak tunggu, berapa lama lagi nak tunggu. Lepas daripada tu, tuan-tuan, alhamdulillah, mana saya ceramah, ambulance standby. Bukankah bagus? Tuan-tuan sakit, ambulance standby. Saya ceramah di Sarawak, di Masjid Kuching, Bandar Raya Kuching, 4 ambulance standby. Bapa, banyaknya ambulance, saya cakap. Tengok-tengok betul, tuan-tuan. Yang seorang tu kena sawan, diusung turun. Yang seorang tu lah pingsan, diusung turun. Bukankah bagus saya sakit, dia menyenangkan orang lain dan menyenangkan saya. Saya sebulan sekurang-kurangnya 5-6 kali pergi balik, saya naik kapal terbang sebulan. Saya bawa beg, baring, nak periksa, nak masuk check-in apa semua tu, nak boarding apa semua, nak check, nak cop pasport lah apa, duk tunggu tu, nak scan. Polis tu panggil, Datuk Kazim, Datuk, main depan terus. Sila Datuk, Datuk. Tak payah baris, tuan-tuan. Minta maaf ya, dia sakit jantung. Terus, oh, subhanallah. Jadi abang-abang kalau nak supaya tak berbaris, minta sakit jantung. InsyaAllah, kita terus ke kubur cepat sikit, tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf. Saya nak ke Bernama TV. Kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi tuan-tuan yang nak baca buku saya ke apa ke, di luar tu ada jualan daripada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada ubat-ubatan yang saya buat, pada buku-buku yang saya tulis. Untuk derma lah dengan membeli produk-produk untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.